streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di sini di YouTube channel Aplikasi Project. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini guys, saya mau membagikan sebuah aplikasi requestan dari salah satu subscriber, yaitu aplikasi modding untuk game space ya. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi game space yang bisa diinstal di HP kalian masing-masing. Dan fitur dari aplikasi ini cukuplah untuk meningkatkan performa device kalian, terutama saat bermain game. Tidak hanya itu, game space ini performanya jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini juga ada fitur GFX tool kalau kalian ingin memakainya. Dan aplikasi ini support semua Android, support semua game. Jadi apapun merek HP kalian, kalian bisa menggunakan aplikasi game space yang satu ini. Dan apapun game yang ada di HP kalian, entah itu PUBG, Free Fire, Mobile Legends, COD, Apex Legends, atau lain sebagainya, kalian bisa memboostingnya dengan aplikasi yang satu ini guys. Kalau kalian bertanya, Bang, apakah aman aplikasi ini? Tentunya aman sekali, karena aplikasi yang saya bagikan ini bukanlah aplikasi pihak ketiga. Yang dimaksud aplikasi pihak ketiga itu adalah aplikasi yang bisa map hack ataupun menambah diamond. Itulah aplikasi pihak ketiga. Jika aplikasi yang saya bagikan ini bukanlah aplikasi pihak ketiga sama sekali ya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Jika kalian berniat memiliki aplikasi yang saya maksud ini guys, langsung aja kalian ke deskripsi ya. Di sana ada link downloadnya, kalian tinggal download aja seperti biasa. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan nyalain tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan aplikasi-aplikasi terbaru dari channel Aplikasi Project. Oke, langsung aja, tidak usah berlama-lama lagi, kita ke aplikasinya guys. Oke guys, sebelum kita ke aplikasinya, di sini saya contohin dulu cara download dari websitenya ya. Dulu, tar dulu. Oke, di sini cara download dari websitenya. Kalian tinggal buka aja YouTube channel ini dan cari link downloadnya dan cari video yang mau kalian ambil aplikasinya. Di sini saya tunjukin yang paling atas aja ya. Nah, saya tunjukin yang paling atas ini aja. Kalian tinggal klik aja. Dan sekarang kalian tinggal buka aja deskripsi ya. Buka deskripsi dan cari link downloadnya. Kalian tinggal klik aja. Di sini ada dua link ya. Yang pertama get for link, yang di bawahnya itu tutorialnya. Tetapi bukan ini yang saya mau kasih kalian tutorial cara downloadnya, tetapi dari aplikasi modifikasi atau dari websitenya langsung. Yang ini ya, kalian tinggal klik aja, nanti kalian akan diarahkan ke website seperti ini. Kalian tinggal geser aja ke bawah dan cari link downloadnya guys. Nah, ini kan ada detik ya, ada detik yang berjalan, kalian tinggal tunggu aja sampai detiknya selesai. Kalau ada iklan seperti ini, kalian tinggal close aja ya. Ini bukan virus ya, kadang ada yang banyak websitenya banyak virusnya. Itu bukan virus, itu iklan. Virus dari mana? Itu iklan. Kalau ada iklan pop up gitu, kalian tinggal close aja. Seperti ini, kalian tinggal close aja. Itu iklan ya, bukan virus, gak ada virus. Kalian tinggal tunggu aja sampai selesai ya. Nanti kalau udah selesai, dia akan keluar tombol download guys. Kalian tinggal klik aja. Ini kan keluar tombol downloadnya, kalian tinggal klik aja. Nah, ini kan biasanya saat pertama kali kalian mengklik link download ini, website ini akan buka laman lain. Kalian tinggal klik saja. Kalau ada download seperti ini bukan ya. Kalian tinggal batal aja. Kalian tinggal klik lagi, close lagi, klik lagi, klik. Pastikan Mediafire. Pastikan Mediafire seperti ini. Cuma begini doang ya. Kalian tinggal download aja. Cuma begitu ya. Sekarang kalian tinggal buka aja di Jar Server atau aplikasi file manager, terserah kalian. Dan cari di folder download, namanya itu adalah Game Space Pro. Kalian tinggal install aja dan tunggu sampai proses penginstalasinya selesai. Memasang begitu. Habis itu kalian tinggal buka. Hello gamer, welcome back. Dan tampilannya seperti ini ya. Ini lebih diperbarui dan keren lah begitu ya. Di sini ada gear, kalian tinggal hidupkan auto boostnya.
back aja. Dan di add game kalian tinggal tambahkan dulu game yang mau kalian mainkan, seperti Free Fire, Mobile Legend, PUBG, Mobile Legend dan Arena Valor begitu. Nah, ini udah ada 4 game yang baru aja saya tambahkan. Sebelum kalian menggunakan aplikasi ini, di sini ada gear kalian tinggal tentang dulu dan pastikan RAM boost dan autobusnya hidup ya. Nah, oke, baik aja. Di sini ping kalian, di sini storage kalian ya, kepakainya berapa persen. Dan di boost ini kalian tinggal klik aja. Tunggu aja sampai semuanya selesai ya. Ini akan memboosting semua device memboosting device kalian agar performanya itu jauh lebih lancar ketika bermain game. Saat membuka dan menutup game itu jauh lebih ringan, guys. Ini tergantung HP kalian. Semakin banyak aplikasi yang terinstal di HP kalian masing-masing, semakin lama juga ya. Dan kalian tinggal pilih RAM boost, tunggu aja sampai semuanya selesai. Habis itu tunggu aja ya, ini lagi men-scan. Ini kalau kalian menggunakan fitur RAM boost, phone boost atau yang satunya atau game boost itu gunakanlah saat sehari sekali aja. Kalau kalian udah memboosting seperti ini, kalian buka aja game yang mau kalian mainkan. Saran saya, setiap kalian mau bermain game agar performa device kalian itu lebih stabil, kalian buka dari aplikasi ini ya. Jadi lebih optimal, guys, performa device kalian. Habis itu kalian tinggal back aja. Dan sekarang kalian tinggal pilih game yang mau kalian mainkan. Kalau ada suara-suara yang marah-marah gitu, biarkan aja ya. Itu lagi mandiin. Kalian tinggal pilih aja game yang mau kalian mainkan. Di sini ada Free Fire, PUBG Mobile, Mobile Legend, Arena Valor. Saya coba ini aja ya. Ini paling ujung ini lah. Tunggu aja, dia akan men-scan app configuration, clean and boost RAM. Tunggu aja ya sampai semuanya selesai lah. Analyze Base Game Config. Jadi dia menerapkan semua fitur yang ada di aplikasi ini untuk game yang mau kalian mainkan. Dan otomatis game yang kalian pilih akan kebuka seperti ini ya. Oke, langsung aja kalian coba aplikasi yang satu ini di HP kalian masing-masing. Jika sekiranya aplikasi ini ada masalah saat penginstalan atau tidak bisa terinstal di HP kalian, silakan komen aja di kolom komentar. Kalau kalian memiliki request tentang aplikasi lain atau keinginan tentang aplikasi yang berbayar dan ingin digratiskan, silakan komen aja di kolom komentar ya. Mungkin sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu di next video. Bye.